Makin bisa semantap. Dua piring lah habis sih. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita mau masak-masak lagi. Tapi kali ini tuh kita mau masak ikan asin doang guys. Karena di Fakfak itu ikan asinnya enak. Ini ikan asinnya itu dari ikan kakap putih kalau gak salah. Iya, ikan kakap putih. Terus kita mau makannya sama nasi kacang hitam. Ini kacang hitamnya langsung dibawa dari timur guys. Terus dimasak sama nasi. Katanya nasi kacang hitam ini tuh paling enak kalau dimakan sama ikan asin. Terus kebetulan lagi aku ada beli ikan asin kemarin. Jadi sekalian kita mau masak guys. Ini yang pertama kita mau marinasi dia punya ikan asin dulu pakai kemiri. Terus habis itu baru ketong goreng dia. Bo, ikan asin kalau digoreng itu udah pemantap saja. Karena ini mau disaus jadi gorengnya gak terlalu merah ya guys. Gorengnya cuma sebentar doang. Terus habis itu ini kita mau makan pakai ikan momar kecil sama ikan puri. Kita bumbunya pakai asam jawa, garam, lada, sama bon cabe. Terus habis itu ini ikannya tinggal kita goreng lagi guys. Ini sekarang kita mau bumbuin ikan asinnya pakai bawang merah, bawang putih, rica, lengkuas, daun serai, daun jeruk, tomat dipotong-potong, terus habis itu pakai saus tomat sama kecap manis. Dan yang paling terakhir tidak lupa kita pakai totole guys. Terus habis itu kita masukkan ikan asinnya. Gila kelihatan menggiurkan banget. Dan yang paling terakhir kita mau buat sambal guys, pakai bawang merah, bawang putih, sama rica yang udah di blender. Terus habis itu kita masukkan tomat dipotong-potong. Ini kita mau buat sambal terasi guys, jadi terasinya dibakar dulu, terus habis itu diulek. Baru habis itu dimasukkan garam, bumbu jamur, sama gula sedikit. Baru habis itu kita masukkan sambal yang tadi kita goreng guys. Jadi guys, ini makanannya jadi. Ada ikan puri sama ikan momat kecil digoreng. Ini ada ikan asin saus. Ada nasi kacang hitam sama sambal. Yang pertama kita ambil nasinya dulu guys. Ini aku baru pertama kali sih makan nasi kayak gini. Terus habis itu kita ambil ikan asinnya. Ikan asinnya aku suka yang hancur-hancur guys. Kita ambil ikan asinnya. Ikan asin kalau yang hancur-hancur baru enak. Tuh kayak gini. Mantap nih. Terus habis itu kita ambil ikan puri sama ikan momar. Terus ini. Habis itu kita ambil sambalnya ya guys. Taruh di sini sambal. Sambal yang banyak. Tidak lupa kita kasih kecap guys di sambalnya biar tambah mantap. Kita aduk. Ikan puri sama sambal taruh di sini. Dan pakai ikan asin yang hancur-hancur ini. Campur dengan nasi. Diuak-uak. Mantap guys, mantap. Mantap guys. Parah. Sumpah parah banget. Ikan asin dicampurin pakai ini enak banget. Kita campurin coba ya. Taruh di sini. Tuh guys. Ikan asin taruh sini, sambal sama ikan momar yang kecil-kecil taruh sini, diaduk-aduk gini guys. Ini mantap sekali sumpah. Taruh di sini guys.
Wow. The best. Depuk kacang, nasi kacang enak sekali. Parah. Juara. Sambalnya juga mantep. Taruh di sini guys, mantap banget. Baru sih di hub. Masuk tidak? Kita campurin sayur-sayur, ikan asin, sambal semua. Campurin udah punya ini. Biar kita makan kriuk-kriuk begitu toh. Mantap. Sumpah, makan ikan asin dengan nasi saja tak usah pakai apa-apa saya su enak sekali. Ikan asin kalau kamu saus kayak begini, be mantap banget. Kita habiskan guys tuh. Entah, lebih parah. Kita tambah enak, kita tambah nasi guys, nasinya kurang. Abis itu kita tambah sambal, ikan nasi enak banget. Tambah ini lagi, kita kasih kecap sedikit, ikan, lihat ikan ini yang ikan asin, kasih sama sambal, baru dicampurin sama nasi. Utuh. Kurang nikmat apa coba? Depi ikan asin yang hancur. Iya, depi ikan asin yang hancur-hancur tuh ya. Nah, kita taruh sambal sini. Ini ikan asin tuh pakai ikan asin kakak ikan kakak putih, guys. Katanya kalau ikan asin tuh paling enak pakai ikan kakak putih. Enak banget. Mama tambah nasi, saya juga tambah nasi. Tapi sumpah enak sekali ya. Parah. Makan yang ini tambah enak. Coba sudah. Hah? Mama bilang tuh sama cewek-cewek pakai minsa, semantap. Juara. Tapi betul sih enak sekali sih. Enak ini. Ini enak, tangga-tangga ini. Ah.
bumbu-bumbunya nih loh guys yang buat enak, mantap sekali. Bumbu dicampurin ke nasi begini. Tambah ikan. Mantap sekali guys, campurin kayak gini. Mantap. Hah? Dibukain asin lebih enak kalau yang hancur-hancur. Mama bilang tidak boleh makan tiap hari kayak begini, soalnya kalap. Ini ikannya kita hancur-hancurin. Terus ini baru dicampurin semua. Kita campurin semua kali ya guys ya. Mantap. Mati kan nedom dua pun nasi. Ikan kesukaan guys. Jangan lupa ikan ini guys. Ini betul kasih habis pakai deh. Berikan garam. Kita last bite guys. Komentar dulu. Mantap guys. Pas lapar-lapar makan begini, wow, dua piring lagi habis sih. Hah? Pedis. Ada mu? Tidak mu. Penggaram tidak mu. Ikan asin paling pusadap apa? Itu kol kan? Iya kol. Kol saja. Yang itu. Manis. Dan sedap. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like and subscribe. Mantap.